Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengunjungi kawasan lokasi banjir di Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, Kamis 10 Desember tahun 2020. Menggunakan pesawat Hercules Angkatan Udara, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo beserta rombongan tiba di Bandara Malikusaleh, turut disambut Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta unsur Muspida yang hadir. Kelebihan kuota dan sebagainya. Dari Bandara Malikusaleh, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo didampingi Danrem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Sumirating Baskoro, Bupati Aceh Utara Haji Muhammad Taib dan rombongan menggunakan bus menuju ke lokasi banjir. Setiba di lokasi banjir, Kepala BNPB bersama rombongan melihat kondisi kantor Koramil 06 Lok Sukun yang hampir 90% terendam banjir. Dari kantor Koramil berjalan kaki menuju seputaran untuk melihat rumah warga yang terkena banjir dan tanggul desa Kota Lok Sukun. Selain itu, Kepala BNPB didampingi Danrem 011 Lilawangsa mengunjungi pos pelayanan kesehatan TNI Angkatan Darat Kesrem tingkat 4 Kota Lok Sumawe. Kemudian, Letjen TNI Doni Monardo melihat tanggul di Desa Paya Berandang, Kecamatan Tanah Luas, dan dilanjutkan kembali ke Bandara Malikusaleh. Kepada media, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan BNPB hari ini telah melakukan kunjungan ke beberapa titik di wilayah Aceh Utara. Doni Monardo menyebutkan, Presiden Jokowi telah memberi instruksi kepada para BNPB untuk ikut membantu daerah-daerah yang berdampak longsor, banjir, untuk ditanami dengan versi tanaman yang dapat menahan tanah agar tidak longsor. BNPB untuk ikut membantu daerah-daerah yang terdampak longsor, banjir, untuk ditanami dengan VTVR. Akan VTVR ini kekuatannya bisa mencapai 1/6 dari kekuatan baja dan kedalamannya itu bisa mencapai lebih dari 5 meter. Ini akan membantu yang memperkuat tanggul-tanggul yang selama belasan tahun ini mengalami kerusakan.
Tadi Pak Bupati menjelaskan sejumlah daerah mengalami alih fungsi lahan. Tentunya ini harus kita hindari, kita cegah. Kita kembalikan fungsi konservasinya. Tetapi juga masyarakat tentu harus mendapatkan nilai ekonomis, tetapi fungsi ekologisnya itu tidak boleh hilang. Oleh karenanya sejenis tanaman nanti akan dipilih selain kopi, antara lain adalah avokat, sehingga jangka panjang kawasan hulu tetap terpelihara dengan baik. Kita juga tadi sudah bicara untuk mencegah tidak ada lagi penambangan-penambangan ilegal, tertangkap ya harus ada sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kita. Selain itu, di Bandara Maliku Saleh, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyerahkan bantuan secara simbolis untuk wilayah di 6 kabupaten kota Provinsi Aceh yang diterima langsung oleh bupati maupun diwakilkan masing-masing wilayah kabupaten. Di antaranya Kabupaten Aceh Utara sebesar 1 miliar rupiah dan ditambah 200 juta dari Kementerian Sosial, Kabupaten Aceh Timur 1 miliar rupiah, Kabupaten Bener Meriah 500 juta, hingga Kabupaten Agara menerima 500 juta.